Bis. Bentar. Kenapa sih? Ini yoga apaan kayak begini? Ya yoga kayak... Itu ada yoga begitu. Ini bukan yoga. Apa? Ini kayak senam mau bersalin. Senam mau bersalin dan... Enggak. Ada guru yoga enggak ini? Ada Bis dong yang ngajarin dong. Ada guru yoga. Coba ya. Gua telepon aja deh guru yoganya. Gua telepon dulu guru yoga. Masa yoga begitu? Halo? Halo. Eh, Jono? Gua sono. Gua sini disitu no, cita. Eh? Asli dah. Hai. Ay, Jono, lo seru aja tuh nih, wadah. Ada. Miss, guru yoganya orang mana? Gua gak tau. Ayo tadi telepon ngapain? Hah? Bener-bener ya? Ini dia guru yoganya. Ini dia guru yoganya. Wah, ini kayaknya beneran ini. Kayak dari dataran apa Tiongkok, Taipei, Korea gitu nih. Pasti nih yoga beneran. Ayo. Su, ya. Mari kita yoga, Su. Ya. Golek inyong apa? Ada pelatihan yoga ceritane. Pak, ada pelatihan yoga. Iya. Ada yoga, Pak? Kusene, kusene tuh mau sih lo. Ayo. Jarene ada pelatihan yoga nyong wingi di telepon. Kemarin di telepon katanya ada yang mau latihan yoga nang kene. Kusene lo itu tuh ayo ya. Iya. Oke. Sudah siap ya? Ini kita langsung aja, Pak. Kusene mau cerita nih ngapa-ngapa aja. Kroya. Oh, Kroya. Kroya. Lah, duduk Korea. Korea. Duduk Korea. Yo, Kroya iki lho. Lah saiki ning tak sung ngono-ngono, tak iki ngono. Oke, siap ya. Kita langsung yoga dulu ya. Langsung aja ya. Sudah siap ya semua ya. Siap-siap. Oke. Oke, sekarang kita duduk dulu, dodok. Dodok. Ya. Iki dodok. Ya. Oke, dodok. Siap? Oke. Kakinya dibuka dikit. Tangannya diangkat. Kaki ya. Dibuka tapi pikiran tertutup nih, piye? Ya, aja kayak gue. Aja kayak gue ya. Nek pikirannya tertutup, engko gawat. Oh iya, so ora iso tutup yo. Ojo. Sa ngono. Open. Ada lagi yang lebih gawat daripada pikiran yang tertutup apa? Apa? Usia yang tertutup. Ya. Fokus. Focus. Oh iya, iya, oke. Bahasa Inggris. Bisa toh? Bisa toh bahasa Inggris? Oke, angkat tangannya ke atas dua-duanya. Iya. Tahan perut masuk ke dalam. Tahan perut masuk ke dalam? Ke dalam apa sih? Perut teh. Lebok na. Oh, mlebu nang kono? Iya, lebok na. Kono. Masukin ke dalam. Iya. Siap? Siap. Angkat. Angkat. Badannya. Kono. Tahan. Iya. Tahan. Lah iki mau minta hujan. Mau minta hujan. Hujan, tolong turunkan. Turunkan lagi perlahan. Turun. Udah pegel? Dari tadi. Pegel ngono lho. Ya, lagi. Oke. Okay. Siap. Tangannya kita taruh ya di sebelah kanan. Kayak iya. Kayak iya. Iya. Kayak iya. Iya, kayak iya. Lah kayak kuwi? Nah. Lu kayak iye. Udah. Ya wis kayak kue baik. Kayak kue baik. Iya. Aku penasaran. Ya. Ini nggak mungkin guru yoga. Gak mungkin. Ini pasti guru tukang kok. Kayu. Kok tukang kayu? Habis dia orang ngapak. Ngapak. Itu. Tutung ngapak. Lu saya kayak orang duduk nih 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 nih. Wis lah ya. Capek, wis lah ya. Lampung bae lah ya. Guru sebentar aja, capek. Guru capek, Mbok? Ya capek, Mbok. Ya wis lah, cukup. Kayaknya gue gak yakin dia guru yoga nih. Cukup. Kayaknya bukan. Wis rampung. Bubar. Iki bubar, wae. Iya. Udah ya. Ya wes bubar. Nah, bubar. Saiki barbel ora di angkat-angkat teh. Tak ngenteni, tak onjo. Ora usah ngangkat-ngangkat barbel lah, berat. Lo wis kurus kok. Oh wis kurus, iya. Oke. Lo wis iki nang kene nang kono, nang kurep. Nang kurep, iya. Bentar ya. Miss, gimana? Mohon maaf ini Miss. Iya nya. Ini kok. Gimana nya? Kok saya gak percaya ya kalau. Mungkin bukan guru yoga tapi
suka olahraga yoga? Enggak juga. Enggak juga, terus olahraga yang disukain apa? Makan. Makan itu termasuk olahraga. Itu olahraga pipi ya. Olahraga biar pipi, tambah tembem. Biar tambah tembem kita makan. Ini olahraganya. Sih, jenengan iki Vicky Su toh? Bukan. Bukan Vicky Su? Bukan. Siapa? Vicky Prasetyo. Berarti yang disukain dia nih sebenarnya apa kalau bukan yoga? Coba aku pengen tahu. Apa? Oh, iki. Iki loh, diving. Tuh, diving. Oh, suka olahraga berkuda. Berkuda bukan ya? Berkuda tapi ya. Ini kan ada airnya. Kalau ada airnya berarti kalo, olahraga nimba. Nimba ya, nimba. Kalau Mbak Vicky diving gitu nggak takut kena kartu merah? Oh, kena kartu merah kenapa? Oh, diving maksudnya. Itu sepak terjang. Sepak bola. Sepak bola. Tapi itu barusan foto-foto di mana sih? Itu tempatnya? Itu baru latihan sih sebenarnya di pool. Aku baru latihan. Oh, baru latihan. Baru mulai beberapa kali lah. Baru beberapa kali, tapi kok bisa berani? Gue mah gak berani loh, lu berani gak sih masuk-masuk itu ke tempat, ke sebenarnya air emang, yang dalam? Emang dari dulu suka renang, emang dari kecil tuh hobinya renang gitu. Nah dari renang itu, jadi apa namanya, aku tertarik belajar free dive karena kan aku habis ngelahirin dua kali nih. Aku ngerasa nafasku tuh kacau banget. Pendek-pendek gitu? Pendek lah, kacau, sedangkan aku kan nyanyi ya gitu. Jadi aku ngerasa dengan latihan diving ini kan kita benar-benar pure latihan nafas gitu. Tapi udah berapa kali latihan ini? Ini baru 4 kalian ya. Ini baru 4 kali latihan langsung berani diving. Mungkin karena gurunya yang hebat kali teh. Emang punya guru? Enggak tahu, punya enggak? Enggak. Ya punya lah kalau kamu yang sama siapa. Enggak. Ya punya lah. Iya. Ya cuma mungkin bisa dipanggilin guru divingnya. Boleh mau latihan juga, juga Pak. Iya. Nyelam sumur. Kok dalam sumur? Saya panggilin lagi ya. Oke. Okay. Oh, kenal banyak ya? Oh, saya banyak kenalan. Banyak kenalannya ya. Halo? Sudah, oh, saya sudah. Udah. Komen di mana nih ya? Asana lo, kusung. Udah, gak usah bahasa itu lagi, nanti bahasa Korea datang orang Tegal. Bahasa Korea lagi datang orang mana lagi nih? Kusung, gak usah. Miss Queen. Net, jam 9 tau, langsung tau, datang lah. Acan. Acan. Oke, sebentar lagi datang dia. Oh iya, kita mau ikutan tes diving. Hai. Aku gak expect. Mbak Vicky, ini guru divingnya. Gue kaget. Tadi gue kaget. Iya. Hilangi. Ngapain? Sehat ya. Sehat. Ready. Saya gurunya Vicky. Oh, guru saya. Iya, benar. Iya, Vicky nggak jadi gini. Enggak, saya kenal baik. Ini memang benar guru saya. Tapi kita latihannya bukan di kolam. Di mana? Di sumur pakai itu, turun ke bawah. Itu, karena itu latihan dasar. Latihan dasar, iya. Coba lihat ke pinggir. Lihat ke pinggir. Lebih kayak ini ya, Mr. Guru. Mr. Guru. Bapaknya Minion. Ini pakaian yang kita selalu kenakan kalau kita mau belajar. Oh, harus pakai begitu. Menyelam ya. Oke. Jadi memang ini kan, tapi hati-hati ya, takutnya sama kayak saya gini. Kenapa itu? Ini saya kesengat bulu babi. Jadi, benar-benar paham sama situasi. Aduh, gua puyeng. Iya. Coba dong kasih tahu gimana sih gerakan diving. Kalau lagi gerakan dasar aja deh, gerakan dasar coba. Min. Gerakan dasar ya. Iya, coba. Ini kalau dasar banget. Misalkan kita ketemu air, kita jangan langsung nyemplung dulu. Oh. Jangan. Jadi yang kita lakukan
kita lihat dulu ini air berbahaya nggak ya, pakai ujung kaki dulu. Kira-kira airnya bahayanya tuh kenapa? Airnya kok bisa bahaya? Bahaya, karena kalau kita loncat ya ternyata cetek kan bahaya buat kita. Oh iya, takutnya patah kaki. Takutnya ya. Patah kaki. Iya, iya, iya. Terus yang kedua, gue kayak kena azab loh ini. Astagfirullah. Jadi yang berikutnya, kalau kan biasa kan orang kalau nyelam itu loncat aja gitu ke depan ya. Jangan. Tapi jangan. Harus, kita benar-benar pasrah. Pasrahkan diri kita. Coba kamera master zoom ya. Oh. Misalkan ini air. Ya, maksudnya gini, yakin. Terus loncat gitu aja. Masuk ke dalam air. Iya. Lu lihatnya ke belakang deh. Lu dari belakang kayak apaan tahu? Kayak boneka dari rumah ya. Aduh. Iya. Ayo coba yuk, ikutin yuk. Latihan diving. Oh, ikutin. Oke. Tapi jangan lupa untuk nafas dulu. Oke. Vicky ke sebelah sini biar kelihatan. Kayak yang di film kartun animasi Jepang itu loh, yang jadi hantu-hantu. Iya, yang ada coret-coretannya. Iya, benar. Oke. Sekarang semuanya tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Aduh. Dia yang instruksiin, dia yang salah sendiri. Jangan malu-maluin, ada muridnya di sini. Maaf. Sekarang kita pakai repetisi ya. Hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali. Gitu ya. Siap? Oke. 1 2 3. 10. Gitu. Oke. Ya, itu tadi adalah cara supaya Anda bisa tidur lebih cepat dan bisa bermimpi, oke? Apa sih? Itu sih bisa tidur lebih cepat dan nggak bangun-bangun lagi ya. Ya udah, nanti kita balik lagi ya. Dan kemana-mana tetap di Biskuit.